Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Ibu Perahu Naga. Di hari ini kita akan coba videokan ya proses penurunan dari speedboat pesanan dari Kendari ini. Yang kemarin sempat saya videokan itu sementara pemasangan mesin yang 40 pk. Oke, kita lihat saja ya speedboatnya seperti apa. Ini sementara pengisian bahan bakar. Oke, jadi dengan spesifikasi panjang 7 meter, lebar 2 meter ini dia menggunakan mesin 40 pk 2 unit. Ya. Proses penurunannya ini di hari Sabtu sore ini sudah menjelang maghrib mau diturunkan. Ternyata rencana ini mau dibiarkan dulu berlabuh di sini, nanti besok pagi insyaallah ini mau dibawa langsung ke Kendari. Oke, dan ya, bismillahirrahmanirrahim,
Oke. Speedboatnya sudah menyentuh air ya. Alhamdulillah. Kita lihat terapungnya seperti apa. Oke, teman-teman ya. Stabil sekali dalam di atas air. Oke, jadi dengan spesifikasi panjang 7 meter, lebar 2,5 meter ini kami kasih harga di 45 jutaan. Yang model seperti ini ya, body only tanpa mesin dan kemudi. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini speedboatnya. Oke, ini mau proses pengetesan ya. Jadi posisi malam ya, sudah masuk maghrib ini. Kita akan tes speedboatnya ya, kecepatannya seperti apa. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan coba tes kecepatannya seperti apa. Oke, sudah mulai bermain di 18 sampai 20 knot ya. Oke, dan maju terus. Oke, tadi kecepatan sampai 21 knot ya. Ini akan coba lagi. Oke, tadi sampai top 23 knot ya, menggunakan dua unit mesin 40 PK. Itu masih bisa ditambah lagi kecepatannya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita posisi kembali ke galangan kapal. Oke, jadi tadi top ya, sampai 23 knot. Oke, sekarang kita kembali ke galangan. Pengetesan sudah alhamdulillah berhasil. Jadi ini diberi, untuk malam ini dibiarkan dulu berlabuh di galangan kapal ya, depan galangan kapal. Besok pagi insya Allah ini baru mau dibawa ke